Nama Karim Ismail. Nama saya Muhammad Atta. Nama Ana Muhammad Hafiz bin Yusof. Asal Johor. Asal daripada Kelantan. Asal Alustar Kedah. Baru habis PM. So nak enjoy. Tujuan saya datang ke sini adalah untuk belajar. First kali belajar. Dan untuk jadi engineer yang berjaya, saya perlu dapatkan 4 flat di dalam tangan. Kena study. Pertama, anak nak belajar sungguh-sungguh. Sebab harapan anak daripada sekolah lagi, memang anak nak insyaAllah jadi seorang tutor Muslim profesional. InsyaAllah. Dan yang kedua, anda dengar-dengar kata dekat UTP ni ada smart group. Entahlah. Ingat dah free lah. Lepas mas. Tengok-tengok ada lagi. Apa pula lepas ni? Apa yang anda nampak daripada smart group UTP ni, dia macam usrah juga lah. Smart group ni satu kumpulan. Dia macam kumpulan ni, dia macam ada satu facilitator macam dalam mas tu. Kut-kut lah. Ya, tak tahu. Tak tahu sebenarnya. Tujuan dia untuk kita nak meningkatkan peribadi Muslim lah. Nak bimbing ke? Nak bimbing. Tak tahu bimbing macam mana. Leceh lah nampak. Rakit kau ada lah. Rasanya baru buat semalam. Tapi siapa dah nama dia? Dah. Nama dia Abah Acap. Dan dia sekarang dia tak buat lagi smart group. Dia kata maybe dalam minggu depan kot rasanya. Nama dia Abang. Tak salahnya Abang Sazli ya. Abang Sazli. Gitu-gitu je lah. Kita orang jumpa kat tapi tak selalu lah. Siapa? Abang Syazli? Okey lah, dia supporting. Selalu juga lah dia tanya pasal masalah, perihal-perihal pasal akademik, semualah yang berkaitan. Bagus lah. Abang Kucat? Dia tu nampak je alim. Tapi alim-alim dia otai juga. Hari tu ada kat sekali dia buat kat masjid lah. Dan lepas dia buat smart group kat masjid tu, dia ajak kita orang pergi makan. Tu pun dah lama ke lah dia tak buat. So kita jumpa sekali tu. Lepas tu tu kira dia tak contact lah. Naik apa? Dia senior kan. Kalau nak tanya pasal exam ke, nak tanya pasal benda-benda yang berkaitan dengan kampus, semua tanya dia lah. Ada sekali tu dia bagi pendrive. Mula ingat ke apalah kan, dia bagi pendrive nak kena bagi movie ke apa. Bila tengok tak cucuk apa pendrive, buka, fuyo, banyaknya lecture note, latihan-latihan. Wow, best dia. Rasanya dah dua kali aku tak datang smart group. Seingat aku lah 2 minggu lebih kurang. Lepas tu satu hari tu dia call. Dia kata dia nak datang bilik. Aku pun pelik, kenapa dia nak datang bilik kan. Lepas tu tiba-tiba dia ketuk pintu. Masuk-masuk dia bawa gitar. Aku tu, apa hal bawa gitar? Dia ajak main pula. Aku pun apa lagi? Masa ni lah. Aku nak main. Hanyalah sebenarnya kita tahu. Hanyalah sebenarnya kita tahu.
sebenarnya banyak sebab Abang Kucai membebel setiap hari kan? Tahu abang. Abang Syafli lalu cakap yang kita menuntut ilmu ni hendaklah disandarkan kepada Allah Subhanahuwataala semata-mata. Kerana setiap tindakan yang kita buat diniatkan kerana Allah Subhanahuwataala, insya-Allah akan dikurniakan pahala. Saya pernah agak jumpa dia kat masjid gini-gini kan, jumpa kalau pergi sembahyang tu pun kalau saya pergi masjid kan. Jumpa gitu-gitu. Dia tak tegur saya pun dan saya pun tak tegur dia. Saya fikir lantak lah dia kan. Dah tak tegur aku, lantak lah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesiapa yang menempuh perjalanan dalam menuntut ilmu, niscaya Allah akan memudahkannya jalan ke syurga. Sebab itulah yang kita ni buat sesuatu, terutamanya dalam menuntut ilmu, haruslah diniatkan semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang saya dapatlah daripada Usros, kita ni sebenarnya kalau nak main gitar ke, nak main saxophone ke, gamelan ke, Islam tak larang sebenarnya. Tapi yang penting kita kena ikut cara yang sebenar, syariat Islam. Lagi satu poin penting, jangan sesekali kita lupa untuk solat di awal waktu. Kita kena ikut syariat. Jangan jamming je sampai lupa solat.